Update pemain abroad untuk TC Timnas Indonesia di Piala AFF 2022, 5 pemain bisa ikut, 3 diantaranya masih bisa di lobi. TC Timnas Indonesia sebentar lagi akan digelar tepatnya pada tanggal 28 November tahun 2022. Sebanyak 28 pemain bakal mengikuti TC ini sebagai persiapan jelang Piala AFF 2022. Tak cuma pemain yang berlaga di kompetisi domestik, pemain-pemain yang bermain di luar negeri, abroad pun akan ambil bagian. Sebanyak 8 pemain abroad dipanggil Shin Tae-yong untuk TC Timnas Indonesia kali ini diantaranya Elkan Baknot, Gillingham FC, Sandy Walsh, Cafe McHellen, Sadil Ramdhani, Sabah FC, Egy Maulana Fikri, FC Vion Slet Moravis, Witan Sulaiman, AS Trencin, Asnawi Mangkualam, Ansan Greeners, Pratama Arhan, Tokyo Verdi, dan Jordi Amat, Johor Darul Takzim, memahami 5 diantaranya akan bisa mengikuti TC Timnas Indonesia untuk persiapan Piala AFF 2022. Asnawi Mangkualam dan Pratama Arhan sudah dikonfirmasi Dirtek PSSI, Indra Syafri ikut serta karena kompetisi Liga Korea Selatan dan Liga Jepang sudah berakhir. Pemain yang berkarir di luar negeri sudah ada beberapa yang di Indonesia, kata Indra Syafri. Asnawi di Indonesia dan Pratama Arhan juga sudah, jadi mereka aman, tambahnya. 2 pemain di Liga Malaysia yakni Sadil Ramdhani dan Jordi Amat juga seharusnya bisa bergabung sejak awal karena Liga Malaysia dan Piala Malaysia sudah berakhir. Jordi masih ada jadwal final Piala Malaysia pada Sabtu, tanggal 26 November tahun 2022. Sementara, 2 pemain di Liga Slovakia, yakni Egy Maulana Fikri dan Witan Sulaiman punya perbedaan konfirmasi. Indra Syafri menyatakan Witan bisa bergabung pada tanggal 4 Desember sedangkan Egy masih belum memberikan konfirmasi. Witan baru bisa masuk kalau tidak salah tanggal 4 Desember, ujar Indra Syafri kepada awak media termasuk bolasport.com, Jumat tanggal 25 November tahun 2022. Mungkin besok baru ada jawaban dari pihak Egy, tambahnya. 2 pemain lagi yakni Sandy Walsh dan Elkan Baknot masih di lobi langsung oleh Shin Tae-yong. Pelatih asal Korea Selatan itu terbang ke Inggris dan Belgia untuk melobi klub Elkan dan Sandy agar bisa membela timnas Indonesia di Piala AFF 2022. Shin Tae-yong bertemu langsung pelatih dan manajemen Gillingham FC dan Cafe McHellen dalam sebuah pertemuan. Perlu diketahui bila Cafe McHellen dan Gillingham FC tidak wajib melepas pemainnya karena Piala AFF 2022 bukan agenda FIFA. Untuk Elkan Baknot sendiri, media Inggris Can Online menyatakan sang pemain tidak bisa ikut TC Timnas Indonesia, namun masih memiliki peluang berlaga di Piala AFF 2022. Status kehadiran 8 pemain abroad di TC Timnas Indonesia untuk Piala AFF 2022. Sandy Walsh, lobby. Sadil Ramdhani, bisa. Egy Maulana Fikri, belum jelas. Witan Sulaiman tanggal 4 Desember. Asnawi Mangkualam, bisa. Pratama Arhan, bisa. Jordi Amat, bisa. Elkan Baknot, lobby. Elkan Baknot tidak akan ikut TC Timnas Indonesia untuk Piala AFF 2022. Media Inggris, Can Online menyatakan Elkan Baknot tidak akan ikut TC Timnas Indonesia untuk Piala AFF 2022. Elkan Baknot masih dalam proses lobi untuk tampil di Piala AFF bersama Timnas Indonesia. Bek setinggi 194 cm itu jadi salah satu dari 28 pemain yang dipanggil Timnas Indonesia untuk TC persiapan Piala AFF 2022. Dalam proses lobi, pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong datang langsung ke Inggris untuk menghadap klub Elkan, Gillingham FC. Melalui Instagram pribadinya, Shin Tae-yong menjelaskan agendanya selama berada di Inggris. Pergi ke London dari Spanyol untuk menonton pertandingan tandangnya Elkan pada tanggal 22, tulisnya. Sekalian kunjungan dan meeting dengan tim Elkan, Gillingham FC, mengenai pemanggilan timnas untuk Piala AFF pada tanggal 23, tambahnya. Sayangnya, Elkan Baknot tidak bermain dalam laga tersebut.
Gillingham FC menahan imbang Crawley Town dengan skor 0-0. Pelatih Gillingham Neil Harris buka suara mengenai pertemuan itu. Menurutnya untuk melepas Elkan Bagnot tidak hanya keputusan dari Gillingham FC, tetapi juga dari Ipswich Town sebagai klub induk Elkan. Tidak ada jendela UEFA-FIFA yang akan datang hingga Maret, meskipun jelas kami memiliki Piala Dunia saat ini, kata Neil Harris dilansir dari Ken Online. Elkan adalah pemain kami, jika dia dipanggil oleh tim nasionalnya maka diskusi akan selalu dilakukan dengan dia dan Ipswich sebagai klub induknya. Kami sangat menghormati itu, tambahnya, Ipswich Town punya agenda padat sepanjang Desember tahun 2022, termasuk tampil di ajang Piala Liga Inggris melawan Wolves pada tanggal 20 Desember tahun 2022. Selanjutnya di Liga Inggris ada dua laga lain yakni Colchester United, 26/12, Sutton United, 29/12, dan 3 pertandingan di bulan Januari tahun depan. Sementara laga perdana Timnas Indonesia dimulai pada tanggal 23 Desember saat menjamu Kamboja pada tanggal 23 Desember tahun 2022. Untuk itu, media Inggris Ken Online melihat Elkan Bagnot tidak akan bisa mengikuti TC Timnas Indonesia yang digelar tanggal 28 November tanggal 23 Desember tahun 2022. Meski begitu, masih ada peluang Elkan tampil di Piala AFF 2022. Kami mengetahui turnamen Asia Tenggara, maksudnya AFF, selama periode Natal dan Tahun Baru dan diskusi akan dilakukan dengan Ipswich dan Elkan, kata Neil Harris. Tetapi pada akhirnya klub tidak harus melepas pemain, tambahnya. Selain itu ada 5 pemain abroad ikut TC Timnas Indonesia untuk Piala AFF 2022, 3 lainnya masih di lobi.